Halo teman-teman, kurang penghasilan gimana nih puasa kalian di bulan Ramadan ini? Apakah kalian udah puasa full atau masih banyak yang kosongan kayak dompet kalian ya? Nah, di video sebelumnya kan kita udah ya kok kita aing udah share ke kalian mengenai Modbus MPG Temoro di Prima ya. Nah, ini dia untuk modnya. Bagi kalian yang berminat di video sebelumnya ya, oke. Nah, di video kali ini aing bakal share mod free lagi, tapi bukan mod bus, tapi mod kendaraan juga, yaitu adalah mod Daihatsu Luxio. Apa kalian gak tahu Luxio? Ya ini pokoknya sebuah mod, sebuah mobil. Bentuknya itu kayak mobil kayak mobil van, dan dia itu ada di jalanan Indonesia ya, pokoknya banyak lah mobil ini. Kalau kalian nggak pernah lihat, ya kali kalian nggak pernah lihat. Oke, untuk link downloadnya seperti biasa aing taruh di deskripsi video di bawah. Dan mod ini tuh size-nya cuma 36,4 MB ya, kecil banget. Ini adalah tipenya mod mobil cuy. Kita langsung taruh ke dalam file mod buat ngelihat modnya lebih jelasnya. Kalau kalian pengen lihat sekilasnya, gambarnya kayak gini. Oke cuy, kita udah masuk ke dalam gamenya nih. Dan untuk modnya itu ini dia, Daihatsu Luxio. Kita langsung aktifkan aja ke dalam file modnya. Nah, karena kita mau pakai Daihatsu Luxio, alangkah baiknya mod MPGT nya ini kita nonaktifkan, takutnya nanti nge-crash ya. Nah gitu cuy, kalau pakai mod kendaraan di game MTS2 pastikan kalian itu ngaktifinnya cuma satu mod kendaraan aja gitu loh, takutnya itu nge-crash. Kalau aing biasanya kayak gitu ya, misalnya pakai Luxio ya yang MPGT aing lepas gitu, kalau mau pakai MPGT ya Luxio aing lepas gitu cuy. Oke, kita langsung menuju ke truck dealer, dan kira-kira dia ada di dealer mana. Oke, Scania ternyata ya. Sebentar, kita cari Scania. Nah ini dia. Jadi mobilnya tuh bentuknya kayak gini cuy, mesti kalian pernah lihat lah di jalanan. Ini tuh saudaranya Grand Max cuy, sang raja jalanan ya. Oke, kita langsung custom configuration. Mod ini dibuat oleh mas siapa ya, lupa, Bintang Dini R atau siapa itulah pokoknya ya. Nanti yang taruh lah profilnya kalau kalian mau kepo ya. Dan di convert oleh mas Ananda Andika kalau nggak salah ya. Nanti kalau kalian kepo juga yang taruh dah itu link profilnya di deskripsi, penuh-penuh itu deskripsi. Oke, nah, untuk bagian kabin cuma satu, sasis cuma satu, mesin ya juga cuma satu. Ini DOHC VVT-i WD, khas Daihatsu banget lah ya. Oke, transmisinya 5 speed, dan untuk interiornya kayak gini coy. Oke, mantap ya, seperti ini. Untuk skinnya, guys, skinnya banyak ya, ini Pacific Blue. Oke, kalau ini yang skin bawah netes 2. Oke, ini ada apa? Oke, ambulan desa WD APBD tahun 2016, lama banget ya. Oke, ini apa ini? Ini kendaraan dinas Cimahi. Ini livery test, ini mobil catering. Waduh, ini kenapa nggak ada perusahaan ekspedisi? Oh enggak ya, ekspedisi mah pakainya bukan ini cuy, bukan Luxio, pakainya tuh Grand Max ya. Karena ini ada apa ini? Ini Sprinter. Oh buset. Mobil kayak gini aja dikasih Sprinter loh. Aduh, ya Sprinter lah ya. Oke, keren. Oke, ada tow hooknya juga, mantap. Ini apa ini? Kok slotnya banyak banget, apa ini? Apa ini cuy? Green Boomer Marker apa ini coy? Aku nggak tahu ini apa coy. Oh ini kayak LED gitu ya. Oh ditaruhnya di fog lamp sih. Coba taruhnya di sini dah. Kita pasang 2 aja ya. Oke, yang mana coy? Yang ini yang biru ya. Blue yang mana ya ini? Aduh, yang blue ini dah, inversus apa ini, nggak tahu lah. Oke, kita taruh 2 aja ya, karena ya cuma itu aja. Oke, bagian sini ini apa ini? Oh ini barang interior. Wih, ada bantal-bantalnya gitu ya. Waduh, keren kan. Ini kenapa ada antena aja di sini ya? Ini apa coy, kok ada antena di sini sih? Oh, ngikutin ini. Waduh, ya jauh. Oke lah. Kita pasang lah. Ini Alfa Luxio. Oke, nggak penting ya. Ini mobil kita buat standar aja. Oke, ini ada apa, talang air. Oh, ini ada barangnya juga ini. Waduh, ini apa coy? Ada kayak giniannya juga ya, nggak usah lah, kita taruh roof rail. Ah, ini loh, kayak mobil keluarga aja. Oke, ada penumpangnya juga. Waduh, mantep ini. Wih, penuh lagi kursinya. Oke, nice. Oke, ini spion. Oh, yang ini spionnya kayak Grand Max banget ya, yang ini. Yang ini kayak mobil keluarga aja. Taruh kepala mana ya? Waduh, bingung aing. Yang ini aja lah ya. Oke, untuk bannya. Wih, dia ada pelek racing dong. Ini pelek kaleng. Kalau pakai pelek kaleng itu di mana? Ini kayak Grand Max sumpah.
kita pakai balik racing lah coy. Widih, kebannya cuma ada satu ya, kebannya cuma ada satu, no problem. Ini apa nih? Oke, no footstep. Lalu ini tadi penumpang kan. Oke, ini ban lagi, kita taruh ban racing lah. Widih, hitam gini coy, mantap ya, selaras sama mobilnya coy. Ini ada tow bar. Ini atas ini apa ini? Oh iya, dia ada spion belakangnya ya, mantap. Mantap, ini apa ini? Ini kepet Luxio. Yang ini biru gini atau oh, yang ini lah, ada tulisan Sparko coy. Widih, ini kalau dipakai di mod map Sumatera ini. Aduh, janganlah. Enggak sampai setirnya juga ya. Oke, udah kita confirm aja, kita langsung beli coy, trade in. Yes. Oke, nice. Nah, ini dia ya mod mobil Luxio-nya coy. Oke, udahlah, skip lah. Oke, kita nyalain mesinnya. Oke, mantap coy. Widih. Apa suaranya kayak mobil balap ini dah. Wih, ini aing pakainya di atas 2 versi 1.45. Dan kenapa rem parkirnya gitu amat dah suaranya. Oke, sebentar, kita atur dulu posisi berkendaranya yang enak. Nah, kenapa kayak gitu banget ya? Oke, di sini aing pakainya di mod map Sumatera coy. Wipernya oke, berfungsi dengan baik ya. Oke, mantap. Ini aing pakainya di mod map Sumatera ya. Ini cocok ini buat jadi konten mobil travel gitu ya, di Sumatera biasanya banyak itu. Dan buset, ini tangganya kok kenceng banget ini ya tarikannya. Widih. Minggir coy. Wait, driver balap ini mau lewat ya. Waduh, gila, kenceng banget ini motornya. Asli ini cocok coy buat jadi travel balap ini mah. Suspensinya juga enak loh kalau buat mod mobil ya. Salah satu mod mobil terbaik ini berarti. Oke, pelan coy, pelan. Oke, pelan ya. Oke, takutnya nanti gasrok lagi. Oke, nice. Widih, ini keren coy, mod mobil baru kali ini ya aing dapat mod mobil keren ya, biasanya jelek-jelek sih. Oke. Oke, gak gasrok ya. Wih, itu kita salib lah, sok-sokan dia mau nantangin Luxio apa lu, ha? Oke, sudahlah, jangan balap dulu lah. Kita tes dulu yang lainnya seperti wiper dan hujan. Oke. Oke, ini dia kalau kondisi hujan dan kita nyalakan lampu. Oke, lampunya berfungsi semua ya. Depan, belakang, lampu sen. Oke, lampu mundur. Oke, fungsi semua coy. Wipernya gimana? Oke, wipernya juga berfungsi coy, mantap abis dah. Oke, fungsi semua ya berarti ya. Nah, kan lampu biru ini jadi rotator kayak gini coy. Waduh, ini jadi arogan ini. Ini kalau mod bus pak, mod bus lagi. Ya kalau mod mobil kayak Pajero gitu pas, atau Pok Tuner ya kan, Innova Reborn gitu. Nah, biasanya itu coy yang arogan ya. Kalau Luxio ya kali arogan coy. Ini cocok ini buat pakai mudik ya. Waduh. Ya kapan-kapan kita buat konten pakai mod inilah, mod mobil inilah. Ya bagi kalian yang minat, link downloadnya di deskripsi. Mod ini free, statusnya free coy, free gratis lah. Modal kuota juga kalian dikit lah ya, cuma 36 MB. Kalau kalian saking nggak punya kuota, kalian bisa numpang tuh wifi tetangga ya, asal nggak ketahuan aja. Ya oke, mantap coy modnya ya, mantap. Terima kasih nih Pak, siapa ya tadi, Ananda Andika kalau nggak salah ya. Mantap Pak ANT buat mod free ini, keren ya. Idih. Ini bisa dibuka nggak kacanya? Oke, nggak bisa coy. Kirain sampai bisa buka kaca ya. Ya oke lah, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini mengenai mod Luxio ini. Wih, ini rotatornya udah nyala-nyala ini. Siap untuk mengarogan ya. Wih, ada penumpangnya juga loh, jadi nggak sepi ya. Ya, cukup sekian dulu untuk video kali ini mengenai mod mobil Luxio ini coy. Mantap, punya recommended banget lah. Baru kali ini aing nyoba mod free dan modnya bagus gitu. Mod mobilnya ini bagus gitu loh. Ya, cukup sekali untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video aing. Waduh, kamu ini ngajak balap apa gimana ya? Ya, cukup sekian dulu untuk videonya. Ini nanti malah lupa nggak closingan, malah balapan ya. Ya, cukup sekian dulu untuk videonya. Sampai jumpa lagi di video aing yang selanjutnya coy. Widih, buat oleng juga asik ini ya. Widih, ya. Jangan nabrak dah.